Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Deros Otomotif. Saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin mereview satu unit mobil yang tentunya masih sangat bagus sekali. Harganya pun insya Allah menjadi bahan kompetitif buat saudara yang barangkali membutuhkan mobil sedan berkualitas, harganya pun murah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Suzuki Cias tahun 2015. Bodi yang disuguhkan desain garis tegas yang membujur dari sisi depan hingga ke bagian belakang. Nah, ditambah lagi pesona mewah yang terasa dari ornamen room di depan. Hal senada juga ditemui dari desain pelek yang elegan yang disematkan pada ban berukuran 195 ring 16/55. Bannya masih sangat tebal dari Bridgestone. Untuk eksterior samping, chrome door handle serta sisi di bawah kaca samping. Nah, ini di sini ada. Bagus ya, saudara, mobilnya. Dan juga untuk eksterior belakang. Eksterior belakang tak lepas dari aura mewah dengan lampu berukuran besar yang menyeruak hingga ke sisi samping bodinya, menyampaikan elegannya. Untuk bodi-bodi pun masih sangat bagus sekali, mulus, tidak bekas eksiden maupun banjir. Kalau dilihat sekilas seperti Toyota Altis ya. Baik, untuk interior kita cek ke dalam. Untuk di dashboard sangat tertata dengan rapi dengan desain minimalis namun sporty. Di sisi tengah dikemas panel audio. Nah, ini dia. Dan mobil ini sudah start engine bottom Suzuki Cias. Dan di setir pun performanya masih desain yang sangat terlihat cukup minimalis dan elegan. Dengan desain berpalang tiga serta tombol praktis layak switch audio, dirasa mampu memberikan kenyamanan buat kalian semua. Kursinya sudah dilengkapi balutan material kulit berkualitas. Wheelbase-nya di angka 2,650 mm. Ini memberikan ruang kaki yang lapang, luas banget pada mobil sedan berkapasitas 5 penumpang. Dan untuk di bagasi, di bawahnya terdapat ban cadangan serta toolkit. Mobilnya aman ya, nggak bekas banjir dan nggak bekas nabrak. Oke, baik. Kilometer sekitar 29.000.
Ya, saudara-saudara, service record terdapat buku service. Insya Allah mobilnya rekomendasi banget ya. Untuk door trimnya rapi, bagus, elegan, dipadu dengan button color black glossy segaris, menambah kesan elegan. Pengaturan sudah electric mirror dan retractable, power window lock dan power autos di keempat sisi. Untuk cup holder cukup banyak ya, dilengkapi dengan power outlet dan soket USB. Rak bagasi fix standar. Buku servis tersedia. Ini platannya plat A daerah Kabupaten Tangerang. Pajaknya pun masih sangat panjang, 3.200.000 per tahunnya. Kesannya elegan banget. Head unit di tengah, di atas side unit terdapat blower AC yang cukup besar, menambah kesejukan dan kenyamanan buat pengemudi dan penumpang. Untuk kilometernya pun masih sangat rendah, kilometernya di 29.000. Sini sun visor dilengkapi dengan vanity mirror di kedua sisinya. Kaca spion belakang sudah ada inaview, dan juga sabuk pengamannya sudah edit. Dan juga untuk di setir edit interior kabin kemudi terdapat handrest ya, handrestnya fix. Nah, seperti ini terdapat rak penyimpanan terbuka. Cukup bagus. Mesinnya 1500 cc ya. Dan ini mobilnya build up hanya 300 unit dikeluarkan oleh Suzuki Indomobil. Mobilnya bagus ya, tidak ada yang rembes. Mesin semua masih sangat kering, tidak ada bekas banjir ataupun eksiden. Di tulang-tulang kap mesin pun masih sangat aman sekali. Apron maupun bullhead masih asli original bawaan dari pabrik. Suzuki Cias tahun 2015. Mobil ini saya jual 120 juta, nego sampai deal, sampai jadi, saudara. Insya Allah mobil ini bisa menjadi bahan pertimbangan maupun rekomendasi buat saudara semua yang akan membeli kendaraan. Untuk kredit bisa langsung menghubungi saya atau Finance. Thank you.
Oke, baik ya. Kalau barangkali saudara ada yang berminat bisa langsung menghubungi saya. Mumpung mobilnya masih sangat ready. Mobil yang kemarin kami vlog sudah terjual habis ya. Tidak ada stok lagi. Baik saudaraku, apabila ada salah-salah kata maupun kesalahan, baik penyampaian maupun penampilan, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Saya tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sukses selalu.